Ya, pemirsa Sri Poku TV, kembali kita ingin mewawancarai legend jawara pencak silat Sumatera Selatan, Abbas Akbar, yang sudah mendunia. Kita ingin tahu sejarahnya, historinya Abbas Akbar ini di pencak silat di Sumatera Selatan yang sudah mendunia ini. Dan kini dia telah memiliki padepokan pencak silat yang dinamai juga pencak silat Abbas Akbar, yang berada di Jalan Musi 6, Komplek Kuah Hitam, Palembang. Ya, selamat pagi Coach Abbas. Selamat pagi. Iya, Coach Abbas. Kita pengen tahu nih, seberapa bangganya seorang Abbas Akbar yang sudah melegenda ini pencak silatnya itu sudah mendunia ini, kini telah memiliki padepokan pencak silat yang memang sudah dicita-citakan sejak dulu. Gimana nih, Pak? Ya, alhamdulillah ya, sejak saya dulu sebagai atlet menjuarai dunia, juara dunia 4 kali dan saya juara SEA Games 5 kali. Saya memang mencita-citakan bahwa di Sumatera Selatan itu punya padepokan seperti itu. Tapi belum terrealisasi dan akhirnya saya dengan kerja keras, dengan usaha saya sendiri, tabungan saya sendiri, saya berusaha membuat padepokan yang sederhana dan tapi komplit. Itu yang saya berharap. Dan saya akan pelan-pelan membuat padepokan ini sederhana, dan saya juga tidak hanya sendiri, saya dibantu oleh kantor saya juga, oleh Bang Sumoksel Bubble, sehingga terbuatlah padepokan pencak silat ini. Dan ini merupakan mimpi saya. Kalau saya sudah jadi atlet, saya jadi pelatih, dan saya juga harus mempunyai padepokan, karena saya mau menyumbangkan ilmu saya, menolehkan ilmu saya itu kepada generasi saya. Jadi ilmu pencak silat ini tidak akan mati dan tumbuh berkembang nantinya. Saya juga berharap nanti banyak yang mau belajar di padepokan saya. Padepokan saya mau belajar menjadi seorang atlet bagaimana. Karena saya sudah menyiapkan juga, selain padepokan saya juga ada tempat penginapannya juga saya siapkan. Saya juga akan membuat tempat fitnessnya, bagaimana dia harus berubah, meningkatkan powernya. Saya juga melihat dari teknologi-teknologi yang sport science tentunya. Jadi pencak silat ini kan berkembang sampai ke dunia. Tentunya nanti setelah Asian Games ini kita berharap pencak silat sampai ke Olimpiade. Dan nantinya saya berharap nanti juara-juara akan tumbuh, juara-juara dunia akan tumbuh daripada bukan saya. Dan itu yang saya harapkan. Dan saya juga memohon masih terus bantuan-bantuan dari pemerintah daerah, tentunya Sumatera Selatan, untuk membantu saya menggiatkan, melengkapi padepokan ini. Itu padepokan ini akan berdiri terus. Jadi saya akan menorehkan padepokan ini untuk atlet Sumatera Selatan yang akan berjuang nantinya. Terus akan berjuang apapun eventnya. Ini berdirinya tepatnya kapan ini? Ini setelah Asian Games. Saya berdirikan setelah Asian Games. Jadi tahun 2018, sebelum 2019 sudah berdiri. Seperti itu. Coach Abbas, bisa diceritakan secara singkat gimana perjalanan Coach Abbas ini waktu dari masih pesilat cilik barangkali mungkin ya, sampai suka dukanya, sampai bisa menjadi juara dunia ya? Ya, suka dukanya seimbang ya, tentunya saya dari kecil saya sudah dilatih oleh dididik oleh ayah saya. Ayah saya dididik disiplin tentunya. Jadi dari saya kelas 4 SD sudah mulai latihan. Itu masih di Jakarta atau di Bangka? Masih di Jakarta. Masih di Jakarta. Terus saya pindah ke, saya terus belajar. Terus saya jadi juara di nasional, juara kecil junior nasional. Terus juga saya kembali ke daerah saya di Bangka. Saya tetap berlatih dan saya balik lagi ke daerah saya kuliah di Palembang. Sama saya kuliah di Palembang, saya menjadi atlet Sumatera Selatan. Dulu kan Palembang dan Bangka masih bersatu. Sumbaksel. Jadi saya majunya di Sumatera Selatan. Dan saya sampai berlatih terus sampai saya juara SEA Games 5 kali.
juara dunia 5. Tentunya tidak gampang menjadikan Norakan menjadi juara dunia dan juara SEA Games seberturut-turut 5 kali, juara dunia 4 kali, juara SEA Games 5 kali. Dan juara saya juga juara PON tentunya. Dan ini tidak semudah membelapakan tangan, tapi pencaksilat merupakan menjadi kehidupan saya. Menjadi kehidupan saya. Yang dia bisa menolehkan saya jadi apa mudah. Saya juara, saya mudah dapat kerjaan. Saya dulu juga mudah menerima beasiswa kuliah. Mudah saya dapat kerjaan juga diberikan pemerintah daerah. Saya diterima di Bangsum Sarawak. Sehingga saya memupuk juga. Selain saya juga bersilat, saya juga memupuk. Bagaimana sekolah saya sampai S2 di ekonomi. Saya juga sampai kuliah S2. Dan saya juga tidak meninggalkan kuliah, tapi juga selalu berprestasi, alhamdulillah. Sampai saya finish di atlet, saya sekarang menorehkan jadi kepelatihan. Nah, di pelatihan ini saya sudah membawa sampai ke PON, atlet PON. Saya sudah pernah menjuarai atlet PON juga. Atlet-atlet saya juga ada yang pernah dapat medali emas di PON. Dan saya juga sampai ke ajang internasional. Ajang di saya mengikuti jadi pelatih dunia, pelatih SEA Games, pelatih Asian Games. Jadi saya sudah lalui semua menjadi pelatih dan atlet. Baik di tingkat regional, Asia, dan dunia. Jadi itu yang kesan-kesan saya. Apapun yang kesan-kesan saya, ya tentunya kalau dukanya ya masih aja yang belum ada perhatian full, penuh pada saya, pada mantan-mantan atlet, masih aja yang belum full. Saya juga melihat kawan-kawan saya yang belum diperhatikan. Tentunya saya bersyukur. Saya tentunya bersyukur, saya juga udah bisa S2, saya juga bisa udah dapat kerja Bank Subsurbaba, dan kantor saya peduli, kantor saya mendukung, sangat-sangat mendukung. Saya diberikan desasi, saya diberi bantuan untuk saya berangkat-berangkat. Kalau saya berangkat itu, saya selalu diberi support oleh kantor saya. Oleh direksi-direksi saya diberikan bantuan. Apa yang kurang, diberikan peralatan, diberikan support, motivasi dia. Sampai saya pernah diberikan bonus dari kantor juga. Sehingga itu yang membuat saya bangga dengan kantor saya, bangga juga dengan pencaksilat. Pencaksilat bisa sampai ke kantor gitu loh, ke Bank Sumsel Bambang. Dan saya juga diberikan juga reward dari kantor. Tidak hanya saya tidak seperti ini, tapi saya diberikan suatu jabatan di kantor juga. Sehingga memotivasi saya untuk bagaimana bekerja keras di kantor, juga bekerja keras dalam melatih atlet-atlet, menciptakan atlet-atlet. Itu yang suka duka saya. Dan senangnya juga namanya pencaksilat sekarang di dunia sekarang, Indonesia sudah ada yang namanya sistemnya reward. Kalau kita juara, kita dapat bonus. Dan reward ini saya mempunyai manajemen saving. Jadi saya punya, karena saya kuliah di ekonomi, saya belajar dari mana, dan saya kerja di bank, saya men-saving bagaimana kehidupan saya, masa depan saya, bisa kehidupan saya untuk saving, bagaimana merintis masa depan saya depan. Jadi saya mempunyai tabungan-tabungan yang siap untuk nanti anak istri saya, generasi keturunan saya, sehingga anak-anak saya juga mampu untuk saya sekolahkan yang baik tentunya. Di sini atlet-atletnya juga saya memberikan atlet-atlet ini untuk latihan di padepokan saya, bagaimana biar jadi seorang atlet dan dia bisa meningkatkan harkat dan martabat dia sendiri nanti. Itu yang saya harapkan. Tentunya suka duka kita lalui dengan kesabaran, dengan tawakal, dan selalu berdoa. Intinya saya nikmati hidup ini, suka dukanya saya nikmati. Baik ya Pak, kadang-kadang namanya pencaksilat benturan. Ada yang namanya keselio, kadang-kadang ada robek, ada jahitan, ada itu semua gigi patah, itu biasa dalam pencaksilat. Dan kadang-kadang kita menerima reward yang tidak ada rewardnya, kita telan semuanya. Baik ada reward yang besar maupun reward yang kecil. Itulah sebagai berkah kita. Berkah kita sebagai membangun daerah kita, membela bangsa, membangun daerah kita. Dan alhamdulillah ini padepokan juga berkat hadiah reward saya di Asian Games. Saya mendapat bonus di Asian Games, saya juga bisa buat padepokan, saya bisa beli peralatan-peralatannya, dan juga dibantu oleh Bank Sumsel Baba yang menjadi tempat saya bekerja. Karena di situ ada Bapornya, ada Bapornya, dan saya salah satu anggota Bapor di Bank Sumsel Baba. Yang bisa disampaikan lagi apa kurang ya, sehingga teman-teman atlet juga bisa termotivasi bahwa menjadi atlet juga bisa sampai sesejahtera Coach Abbas ini.
intinya semua dari manajemen atlet itu sendiri. Ya, manajemen itu atlet itu sendiri, bagaimana dia bisa manage dirinya sendiri. Ya, pada saat dia mempunyai bonus yang besar, pada saat dia mempunyai bonus, dia bisa sekolah, selalu sekolah, selalu bisa menabung, selalu bisa memanage dirinya, tidak sombong, selalu dia bisa menata hidupnya. Aku harus sekolah. Karena apa? Saya dulu pernah mengingat bahwa saya tidak mau dibelikan ikan, tapi saya diberikan kailnya. Makanya saya diterima di kerjaan. Setelah kerja, saya tidak lupa bahwa dengan sekolah. Makanya saya dekat. Saya dari S1 sampai S2 saya dapat beasiswa. Saya selalu sekolah, walaupun agak tersendat-sendat, tapi selalu mau terus meneruskan sekolah saya sehingga saya sampai S2. Dan itu yang penting bagi atlet. Dan untuk zaman sekarang, atlet semuanya insya Allah dibantu, didukung oleh pemerintah daerah maupun bendera pusat. Tentunya dengan apa? Pembinaan, program pembinaan. Yaitu ada gaji bulanan, ada honor bulanan, ada latihan itu di honor, apa didapat gaji itu sesuai dengan prestasinya. Nah, itu yang harus dipentingkan. Pada saat kita digaji, kita bisa men-saving, kita bisa menabung. Sehingga apa kebutuhan kita ke depan, kita bisa membantu kebutuhan kita ke depan. Dan satu lagi, punya semangat juang. Atlet itu harus punya semangat juang, sehingga apapun yang dia dapat, dia tidak putus asa. Dia sekarang jadi juara, tidak juara, dia harus juara. Nanti dia berlatih lagi harus juara. Kalau dia belum jadi juara satu, dia terus lagi menambah latihannya sampai dia juara satu. Dan ini adalah suatu kebanggaan orang tua nantinya. Bagaimana generasi muda kita tidak hanya berleha-leha, tapi dia berusaha keras membawa daerahnya lewat poprov mungkin nanti, lewat apa PON, lewat kejurnas, membawa daerahnya Sumatera Selatan, bahkan daerah kabupatennya. Sehingga di situ ada tumbuhnya apa motivasi-motivasi bupati, wali kota, dan gubernur untuk memberikan suatu rewards. Rewards itu kan tidak hanya uang saja, tapi mungkin ada suatu pekerjaan, suatu beasiswa sekolah sampai S1 sampai S2. Dan itu yang penting dalam hidup anak didik saya sekarang, yang generasi sekarang. Sehingga apa? Masa depannya dia sudah ada. Karena intinya di Indonesia ini adalah suatu apa standarisasi ijazah, standarisasi apa penghargaan, piagamnya, lulusan apa ditanya. Pasti orang menanya lulusan apa. Nah, kalau dia udah sampai S2, insya Allah orang banyak untuk menerima pekerjaannya, siap untuk masa depannya. Itu aja sih. Oke, Kut Abbas. Terima kasih atas waktunya, Kut. Ya, selamat pagi.